teman-teman YouTube ketemu sama showroom yang orangnya rame, alim, tapi promonya banyak banget. Karena kalau beli di sini, kalau buat orang Islam dapat promo umroh sama haji, tapi kalau non muslim itu dapat promo kemana, brother? Umroh. Umroh. Eropa. Eropa. Itu buat kapan? Berlaku buat kapan? Buat tahun ini. Buat tahun ini. Yes. Berarti beli dari video ini keluar sampai akhir tahun nanti dapat undian. Iya. Oke, dan kalau kalian enggak percaya itu undian atau gimmick, nanti insyaallah Pak Haji bulan Maret akan berangkat dengan orang yang beruntung pas beli tahun 2023. Betul banget. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Iya. Itu free semuanya. Free semua. Oke, itu kalau boleh tahu 2 orang manis itu saja. Iya, 2 orang itu beli mobil apa di sini? Itu yang satu pertama beli Pajero. Oke. Yang kedua beli Avanza. Beli Avanza. Yes. Oke, jadi mobil apapun yang dibeli nggak ada pengaruh, bukan mobil yang ratusan juta, tapi semuanya berkesempatan untuk diundi ya, bro, ya. Betul banget. Oke, siapa tahu beruntung beli mobil dapat umroh haji, beli mobil dapat perjalanan ke Eropa, brother, ya. Pastinya. Oke, kalau nggak percaya lihat Instagram atau semua media sosial dari Syariah Mobilindo, ya. Yes. Ada apa aja, brother? YouTube, TikTok, Instagram, Snack Video, dan Facebook. Oke. Pastinya. Ada semua ya? Ada semua. Alamat di mana, brother, ini? Syariah Mobilindo, Jalan Pendidikan, Rawakalong, Gunung Sindur, Bogor, Jumat. Libur. Nomor teleponnya nih. Satu-satu. Dimas. Diam-diam bisa jadi mas. Kosong berapa? 0819 1845 1845 2000. Oke, yang ini? Oca. Makan tempe pakai sayur lodeh. Oca. Pede. Nomor telepon Oca 0821 2000 2039 Oke, Oca, makasih. Pede. Lagi ini siapa nih? Ganteng. Bule. Ini Bule Kopaja. Apa tuh? Kelompok para janda. Iya, iyalah. Kosong berapa? 0858 1183 54 5555 Oke, yang lain lagi ini banyak banget nih. Topi. Mantap. Siapa topi, brother? Topi Ciamis. Yes. Cinanak manis. Nomor telepon back. 0812 2000 7252 Gaskeun. Oke, lagi ada lagi? Uts. Udah itu ya. Uts. Langsung kita cek mobilnya ada kurang lebih berapa, brother? Ada kurang lebih 4-50an. 4-50an paling murah harga berapa, brother? Dari yang 20 jutaan ada, angsuran yang 1 juta ada, DP yang 5 jutaan ada semua. Oke, nanti kita bikinnya agak cepet aja, jadi kita nggak pakai tawar-menawar, jadi dengerin harganya baik-baik, dengerin DP-nya baik-baik. Yes. Kalau misalnya penasaran, nanti tinggal telepon tim marketing yang ada di deskripsi ya, bro, ya. Siap. Ketemu di YouTube ataupun di TikTok video ini, silakan hubungi marketing resminya, langsung kita gas langsung dari mobil yang pertama. Berang-berang makan berkat, berangkat. Alright, Terios R, Matic tahun 2018, Duren Montong, duda keren yang punya banyak manis sekantong. KM berapa? Kilometernya masih di 80 ribuan. Oke, perorangan ya? Yes. Oke, surat-suratnya B genap, Jakarta Timur, pajaknya bulan 3, kalengnya 2028. Kalau kita ngomongin pajak di sini pokoknya terima hidup. Terima hidup, yang mati cuma ada di kuburan. Oke, masih hafal. Berapa duit, brother? Jangan dikasih mahal, cukup di 198, DP-nya 29 juta. Angsuran, gua kasih 19 juta aja deh. 19 juta? Angsurannya 5 juta 300-an, bungkus. Itu harga semua masih boleh nego ya? Udah, datang aja ke sini langsung. Oke, datang masih boleh nego, jadi kita nggak tawar-tawar langsung, nanti tinggal tawar sendiri. Nah, ini mobil bongsor nih. Navara manual 4x4 2018. Ini mobil pernah ada sedikit accident. Di mana? Di bagian sini sama ini. Oh, tapi nanti udah langsung cek. Udah rapi tapi udah ya? Udah rapi banget. Oh, tapi karena Pak Haji ini orangnya jujur, jadi diceritain apa adanya ya? Asli apa adanya. Oke, tapi nggak pernah berenang? Enggak. Aman ya? Aman. Oke, aman. Kilometer asli, legalitas aman semua ya? Udah pastinya. Oke. Kelebihannya itu lebih aman. Surat-surat BN mana nih? Nah, ini Bangka. Bangka? Iya. Masih nempel kayak gini ya? Masih. Berapa duit, brother? Jangan dikasih mahal. Cukup di 249, DP-nya 149. Kasih 145 aja. DP? DP-nya. Angsurannya 7.900.000. Bungkus, murah. Bungkus ya? Murah. Oke, murah. Yang sebelah sana, brother. Yang sebelah sana, dan ini benar-benar mobilnya kita kasih yang spesial-spesial dulu, yang murah-murah nanti ada di belakang. Pastinya. Alphard? Alphard G Automatic 2008. Beli mobil Alphard, harganya harga Avanza nih. KM-nya berapa ini? Kilometernya masih di 100 ribuan aja. Oke, surat-suratnya B genap.
Pajaknya bulan 3, kalengnya 2028. Berapa duit lepasnya berarti? Jangan dikasih mahal, cukup di 178 juta aja. DP? DP-nya 39, kita kasih 29 juta aja. Angsuran? 5.500.000, bungkus. Oke, DP-nya belum kita tawar, harganya belum kita tawar sama Pak Haji, langsung dibikin turun ya. Karena banyak, biar cepet aja. Biar enak ya? Biar cepet. Oke, jadi yang nonton video ini nggak berasa ribet, kok nawar-nawarnya kelamaan. Kalau mau nawar serius, datang ke sini Pak Haji ya. Datang langsung sini. R3 apa Pak Haji? R3 GX Automatic tahun 2020. Ini mobil baru datang. Baru datang? Iya, kalau mau kasih DP boleh, langsung kita kasih di DP-nya 17 juta aja. Angsuran? Angsuran kurang lebih di 4 jutaan. Nanti cash-nya? Cash-nya sekitar 170-an kurang lebih. Oke, okay. B ganjil, Depok, pajaknya bulan 8 ya? Siap. Oke, okay. Yang sebelah Bang Haji. Yang sebelah ini kita punya Toyota Corolla Cross Corolla ya? Corolla Cross, Matic tahun 2021. Kilometer? Ah, ini mobil, sorry, pernah ada accident juga. Sebelah mana? Sedikit, di bagian depan. Bagian depan? Nanti cek lagi, karena gini, kita beli mobil di sini bukan cuma hanya jual beli mobil, tapi kita ada juga unsur tolong menolong. Oke. Okay. Ada customer sudah tidak sanggup membayar, kita bantu untuk melunasin hutangnya. Leasingnya? Iya, okay. Ternyata mobilnya ada sedikit accident, makanya kita jual harganya agak murah nih. Oh, jadi karena ada case khusus, makanya betul, harganya murah ya? Betul. Oke, okay. Yang penting surat-surat legalitasnya aman. Aman. Hybrid ya? Iya. Oke. Okay. R wilayah mana, brother? Nah, ini wilayahnya Banjarnegara. Oke, lepasnya berapa duit? Jangan dikasih mahal, cukup di 389, DP-nya 35. Kita kasih 25 juta aja. Angsuran? 10 jutaan, bungkus. Oke, kita ke belakang. Yang belakang ini kita punya Pajero. Pajero. Nah, ini Pajero apa, brother? Pajero Dakar Trot Matic 2013, saya pakai Trot. Diesel. Diesel ya? Diesel. Oke, diesel Matic ya. Ya. Dakar Matic tahun 2013. Oke, B-nya B genap. Ah. Pajaknya bulan 12, kalengnya 2000. Ya. Berapa tuh? 2023. 2023. Oke, lepas berapa duit, brother? Jangan dikasih mahal, cukup di 269 juta aja. DP-nya 29. Kita kasih 17 juta aja. Itu harga dari tadi harga cash ya? Ah, iya. Harga cash. Oke, harga cash. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nego, nanti langsung datang ke Pak Haji. Ngobrol lagi Pak Haji ya. Angsurannya. Angsurannya berapa? Belum angsurannya ya? Angsurannya 7.300.000. Bungkus langsung. Oke, langsung sikat. Langsung. Pak Haji lagi semangat banget. Innova apa nih? Diesel, Innova, bensin? Innova V manual 2016. Matic? Bensin. Manual ya? Manual. Oke, warna silver. Warna silver. Surat-suratnya B ganjil Tangerang, pajaknya bulan 4, kaleng 2026. Berapa duit, Ji? Ah, ini cukup bisa 249. DP-nya ini 25 juta. Kita kasih 19 juta aja. Angsuran? 6.700.000 bungkus. Oke. Lagi, Alphard lagi. Depan belakang, ini kita punya silver, ini kita punya hitam. Ini ada Alphard apa nih? Alphard G Automatic tahunnya 2004. Oke. KM-nya berapa ini? Kilometernya ini masih 100 ribuan. Cukup perorangan rendah. Iya. Perorangan ya. Oke, surat-suratnya B ganjil pajaknya bulan 1 berarti tahun depan. Berapa duit, Pak Haji? Cukup di 189. Okay. Kalau mau kredit bisa cuma 1 tahun. DP-nya itu sekitar 95 juta. Angsuran? Angsurannya 9.900.000 bungkus. Itu dari tadi 5 tahun semua atau 4 itu tahun, Pak Haji? Itu 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ini 1 tahun, ada juga yang 5 tahun. Oke, okay. Yang ini. Yang pasti telepon aja nanti. Yang penting telepon aja. Yang ini? Yang Innova G Automatic 2018 macan putih. Mama cantik antar jemput papi. Oke. Okay. Bensin ya? Bensin nih. Oke, okay, lepas berapa, Ji, ini? Nah, ini sekitar 269 juta aja. DP? DP-nya ini 25 juta. Kita kasih 19 juta aja. Angsuran? Angsurannya 7.400.000. Oke, okay, kita ke belakang. Kita potong aja, Gung. Biar jalannya nggak kesandung. Ini juga, Ji? Boleh. Yang itu juga nggak? Avanza? Avanza nggak usah. Ayah. Yuk. Nah, yang murah-murahnya ada di bagian belakang. Jadi ini masih jadi satu kesatuan. Siap. Jadi kalau kalian datang ke sini lihat mobil tuh nggak kepanasan, nggak kehujanan, Pak Haji. Pastinya. Ya. Kalau yang Muslim nanti bisa sholat, bisa ngaji bareng Pak Haji ya, Pak Pastinya Haji. Pastinya bisa. Kalau mau belajar ikro sama Pak Haji jago nih. Ikro satu tapi. Iya. Oke, yang ini Pak Haji. Ah, G Expander manual
tahun 2018. Tipenya apa? Yang GLS. Paling rendah berarti ya? Yes. Oke, paling rendah manual Matic, manual. Oke, surat-suratnya B ganjil Jakarta Timur, pajaknya bulan 5, kalengnya 2028. Ya. Berapa duit lepasnya, Pak? Cukup di 179 juta aja, DP-nya 25 juta. Kita kasih 17 juta aja. Angsuran? Angsurannya 4.900.000-an. Bungkus. Nah, yang lagi dicuci nih, Pak Haji. Jadi pekerjaan semuanya juga di dalam showroom ya. Ada. Jadi dibersihin, dipoles, di apapun segala macam perbaikan di tempat sini. Pastinya karena beli mobil di sini itu ada bergaransi selama 2 tahun. Apa aja? Bergaransi mesin. Oke. Okay. Kemudian dapat juga nano coating. Mm-hmm. Di sini juga kita ada bengkel cat, bengkel perbaikan mesinnya juga pun ada sama biro jasa, one stop shopping. Jadi duduk yang manis aja semua. Jadi beli di Syariah Mobil Indo aman ya. Aman. Oke. Okay. Lanjut lagi aja, Ji. Kita ngomongin barang lagi kali apa nih, Ji? Kalia G manual 2020. 2020. Ya. Bogor genap pajaknya bulan 3 ya. Ya. Berapa duit, Ji? Ah, ini sekitar 129 nih. Berapa? 129. 129. DP berapa? DP-nya 15 juta, angsurannya sekitar 3.500.000-an bungkus. Oke, okay. Yang ini dagangan. Nah, ini benar dagangan nih. Ini tadi baru datang ada Pajero tapi tua ya, 14 tadi ya. Betul. Kalau yang ini apa nih? Ini Pajero Pajero Dakar. Iya, Pajero Dakar Matic 2019. Matic tahun 2019. Kilometer 50.000-an. 50.000. April 2024 Depok ya kan. On route-nya 415 juta. Benar enggak tuh? Betul banget. Kalau 400 juta dikasih enggak? 400 juta datang sini dah. Datang ke sini ya. Oke, okay, surat-suratnya B ganjil Depok, pajaknya bulan 4, DP berapa, Ji? Nah, DP-nya ini cukup di 29 juta aja, angsurannya 10.900.000-an. Bungkus. Bayar 19 langsung. Juta aja boleh. 19 juta. Iya. Udah datang sini. Oke, itu kan. Oke, yang ini Ji, barang apa nih, Ji? Sienta V Automatic 2017 ternak teri, antar anak, antar istri. Cocok banget nih. Matic. Ya. Oke, KM berapa, Ji? Kilometer ini masih 100 ribuan aja. Oke, yang tipe V kanan kiri udah sliding dan ini surat-suratnya B ganjil selatan pajaknya bulan 8 kalengnya 2028. Berapa duit, Ji? Ah, cukup di 179 juta aja. DP-nya 25 juta. Kita kasih 19 juta aja. Angsurannya 4.800.000-an. Bungkus. Oke, pokoknya smart. Yang mana dulu, Ji? Yang ini ya, biar kita beriringan. Yang mana? Yang sana dulu. Sini dulu nih. Oke, ini rame banget, luar biasa nih, kayak pasar malam nih tempatnya, Ji ya. Pak Haji kayak lagi ngumpulin TKI TKW ini. Kita bikin videonya ahli iseng-iseng. Yang ini barang apa nih, Ji? Ada Freed SD Automatic 2013. Oke. Ini kilometer? Kilometer masih di 100 ribuan aja. Perorangan? Iya, perorangan. Oke, surat-suratnya B genap Depok, pajaknya bulan 4. Berapa duit, Ji? Cukup di 157 juta aja. DP-nya 25 juta. Kita kasih 19 juta aja. Angsurannya 4.200.000-an. Bungkus. Oke, kita ke sebelah nih, Ji. Ini kita ke sebelah nih, showroomnya Pak Haji, luar biasa rame ini. Oh, ini anak Pak Haji semua, Pak Haji ya? Ya, siap. Oke, yang ini barangnya, Pak Haji, apa, Pak Haji? Grand Livina Sierra Victor manual tahun 2010. Oke. Tangan keberapa? Nah, ini tangan pertama. Perorangan? Iya, perorangan. Kilometernya 100 ribuan. Oke, surat-suratnya B ganjil. Siap. Pajaknya bulan 12. Iya, betul. Lepas berapa duit, Pak Haji? Ini murah banget nih. Cukup di 77 juta aja. DP-nya 17 juta. Kita kasih 12 juta. Angsuran? Angsurannya 2 juta. 100-an. Bungkus. Oh, oke, bungkus tuh. Luar biasa. Pak Haji, nggak ada matinya. Yang ini deh, Pak Haji. Ini yang ini barang apa nih, Pak Haji? Sedan-sedan murah nih. Betul. Avega GX manual 2010. Mobil tua bagus. Oke, mobil tua bagus. Oke. KM berapa, Ji? Kilometer masih di 80 ribuan aja. Surat-suratnya B ganjil, Bekasi Kota, pajaknya bulan 4, kalengnya 2027. Berapa duit, Ji? Nah, cukup di 59 juta aja. DP-nya 15 juta. Kita kasih 12 juta aja. Angsurannya, Ji? 2 jutaan. Bungkus. Bilang bungkus semua dong. Bungkus. Ah, mantap. Ini. Lanjut lagi, Ji. Ini Ignis apa, Ji? Ignis GX manual 2018. Oke, kilometer berapa yang ini, Ji? Masih di 80 ribuan ya? Ya. Tangan pertama. Yes. Oke, surat-suratnya B genap, pajaknya bulan 2, kalengnya 2024. Ya. Berapa duit, Ji? Cukup di 129 juta aja. DP-nya 19 juta. Kita kasih 15 juta. Angsurannya? 3.500.000-an. Bungkus. Oke, langsung. Yang sebelah nih, Ji. Kita punya Sigra sama ada Agia nih. Sigra dulu deh, Ji. Sigra apa nih? R manual 2016 Simatupang. Siang malam tunggu penumpang. Oke. KM berapa kurang lebih, Ji? Kilometernya ini masih di 60 ribuan. Oke, surat-suratnya Bogor, genap, pajaknya bulan 11 sih, Ji ya? Yes. Berapa duit, Ji? 99 juta aja. DP-nya 15 juta, angsurannya 2.900.000-an. Bungkus! Nah,
Nah, carinya langsung. Yang dua baris aja, Ji. Yang dua baris kalau Agya, ini Agya yang 1000 cc, Ji. Ah, betul. Ini apa Agya baru datang nih. Agya G Automatic tahun G Automatic tahun 2014. 2014. Ini baru datang. Oke, B-nya B ganjil Jakarta Barat, pajaknya awas, Ji. Wes. Nah, bulan 3 ya. Siap. Berapa duit, Ji? Ah, cukup di 89 juta, DP-nya ini 15 juta, angsurannya di sekitar 2 jutaan up. Nanti datang sini, baru datang nih. Belum ada kata-kata bungkus ya? Catat semua. Bungkus! Oke, mantap. Kita ke belakang lagi, Ji. Wah, ini sini. Yang ini udah tadi. Oke, ini kita ke belakang lagi nih. Ya. Nah, ini kita ke belakang ke Terios dulu. Terios X Automatic 2019. Oke, kilometer? Kilometernya masih 40 ribuan. Perorangan? Ya. Tangan keberapa nih, Ji? Tangan pertama. Oke, tangan pertama, surat-suratnya B genap Jakarta Timur, pajaknya bulan 1, kalengnya 2025, mobil warna hitam, lepas berapa, Ji? Cukup di 189 juta aja, DP-nya 29 juta, kita kasih 17. Nah, angsurannya? 5 juta 200-an, bungkus. Oke, bungkus. Yang ini, Ji, HR-V apa nih, Ji? HR-V E Automatic tahun 2017, hitam-hitam kereta api, warnanya hitam, banyak yang pada antri. Oke, ini. KM berapa kurang lebih, Ji? Kilometer masih di 90 ribuan. Perorangan ya? Yes. Oke, surat-suratnya B ganjil Jakarta Timur, pajaknya bulan 7, kalengnya 2027, berapa duit, Ji, lepas aja, Ji? Cukup di 234, DP-nya 29 juta, kita kasih 19 juta aja. Angsuran? 6 juta 200-an, bungkus terus. Yang ini, Ji, yang ini kita punya Avanza sama Avanza, R3 nih. Iya, betul. Ini kita bikin Avanza dulu Avanza deh. Avanza manual tahun 2018. Oke, kilometer berapa, Ji? Masih di 80 ribuan aja. Perorangan ya? Iya. Oke, surat-suratnya B genap Jakarta Utara, pajaknya bulan 7, kalengnya 2028. Lepas berapa duit, Ji? 149 juta aja, DP-nya 17 juta, angsurannya 4 juta 100-an, bungkus. Oke, lagi. Kalau orang nggak suka Avanza, pengen belinya R3, ini kita kasih R3 di sebelah sini, Ji. R3 apa ini, Ji? R3 manual 2016. Kilometer berapa, Ji? Masih di 60 ribuan aja. Perorangan ya? Ya. Oke, betul. Perorangan, warna merah, B ganjil, Bekasi Kota, pajaknya bulan 5, kalengnya 2026. Berapa duit, Ji? Cukup di 128 juta aja, DP-nya 17 juta, angsurannya 3 juta 400-an, bungkus lagi. Oke, yang ini, Ji, kalau misalnya orang nggak suka Avanza, nggak suka R3, orang masih sukanya Mobilio, walaupun betul, barunya udah nggak ada ya, Ji, ya? Iya, betul. Oke, Mobilio apa, Ji? Mobilio Prestige Matic tahun 2014. Kilometer berapa, Ji? Masih di 100 ribuan aja. Perorangan ya? Iya. Oke, surat-suratnya Bogor, genap, pajaknya bulan 9, kalengnya 2025. Berapa duit, Ji? Cukup di 129 juta aja, DP-nya 17 juta, angsurannya 3 juta 600-an, bungkus. Oke, kita ke belakang, Ji. Ya. Ini kita ke belakang, kita punya Avanza lagi, Ji. Avanza. Ini manual juga, Ji, ya? Wah, iya, ini manual. Manual juga, tahun berapa, Ji? Ah, 2021. KM berapa ini, Ji? Kilometernya masih di 50 ribuan aja. Surat-suratnya B ganjil, pajaknya bulan 8, kalengnya 2026. Berapa duit lepasnya, Ji? Cukup di 169, DP-nya 17 juta, kita kasih 5 juta buat mudik. Oke, buat DP nih, Gung, buat highlight ya, Gung, ya. Betul. Oke, DP-nya cuma 5 jutaan buat spesial buat lebaran ya. Buat lebaran. Oke, angsurannya kena berapa, Ji? 4 juta 700-an, bungkus. Oke, langsung. Oke, sebelah Ji. Ini kita punya Calya G-Matic tahun 2021. Warnanya warna silver, surat-suratnya maaf, Ji. Ya. Oh, Kerawang ini. Kerawang. Ya. Kerawang ganjil, pajaknya bulan 11. Yoi. Lepas berapa duit, Ji? Ini mobil goyang nih, ya. Artinya kita kasih ya mobil goyang Kerawang. Nah. Oh, goyang Kerawang, gua pikir ada singkatan ya. Oke, harganya 139 juta aja, DP-nya 17 juta, angsurannya 3 juta 800-an. Bungkus terus. Oke, R3 lagi. Jadi lagi banyak ya, Ji. Betul, R3 ya. Ini R3 apa, Ji? R3 GL manual tahun 2018. Kilometer berapa, Ji? Masih di 100 ribuan aja. Oke, perorangan ya. Iya, betul. Oke, surat-suratnya B ganjil Bekasi, pajaknya bulan 5, kaleng 2028. Berapa duit, Ji? Cukup di 149 juta aja, DP-nya 17 juta. Kita kasih buat lebaran juga nih, 7 juta. Angsurannya 4 juta 100-an. Bungkus lagi. Oke. Jadi itu di sebelah sana adalah musola kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan nih, Ji, ya. Ya, betul. Jadi di sini jualan oke, ngaji oke. Kalau mau datang ke sini buat teman-teman yang muslim, kalau mau sholat nggak akan telat ya, Ji, ya. Bisa ngopi, ngobrol perkara iman. Oke, asik. Ngobrol perkara iman, dan ingat pembelian di sini kalau untuk yang muslim dapat hadiah umroh dan haji, ya. Dan kalau untuk yang non muslim boleh beli di sini walaupun labelnya syariah dan dapetin promo jalan-jalan ke Eropa ya, Ji, ya. Di sini
bukan cuma di Indonesia, tapi Jawa, Bali, Kalimantan, aha, sampai ke luar negeri, sampai ke Jepang kita kirim. Nggak ada masalah ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kirimnya tetap ke sini, ke kan? Jepang, Jembatan Empang. Jembatan Empang, ada aja kan? Oke, Mirage apa sih? Mirage Sport Matic tahun 2015. Oke, tahun 2015, ya. Kilometer berapa, Ji? Kilometernya ini masih di 90 ribuan aja. Oke, masih 90 ribuan, ya. Perorangan juga ya, Ji? Ya, perorangan. Oke, jadi ini kita punya Mirage Sport AT 2015. Kilometer ya, berapa tadi, Ji? Kilometernya masih di 90 ribuan. Perorangan ya? Iya, oke, betul. Mobil warna putih, luar dalam standaran semua, Ji? Udah pastinya. Udah pastinya, dan surat-suratnya Bogor, genap, pajaknya bulan 3, kalengnya 2026. Ini ya, barangnya barang syariah mobil Indo. Berapa tuh, Ji? Cukup di 99 juta aja. DP-nya 17 juta. Kita kasih 12 juta aja. Harga cash-nya berapa, Ji? Harga cash-nya 99. DP-nya 12 juta. Angsurannya 3 jutaan. Kalau 99 juta, kalau gua tawar untuk yang Mirage ini di angka 90, lo kasih berapa? Closing-nya. Kurang dikit. Berapa dikit. Ya, berapa ya, habisnya? 98. Ya, mampir ke sini. Mempet ke 95? Belum bisa. Nggak ketemu? Nggak. Ketemunya berapa? Ya, 98. 98. Oke, 98 bawa pulang Mirage. Bungkus. Oke, bungkus. Ini rame banget nih, luar biasa showroomnya Pak Haji. Dan kita akan ke sebelah nih, karena ini ada beberapa stok-stok mobil yang murah meriah, Pak Haji ya. Yoi. Oke, lompat. Gung aman ya, Gung? Oke, lanjut lagi nih, Pak Haji. Yang ini kita kasih yang murah-murah dulu nih. Ini ya, receh-receh ya di sini ya. Betul. Oke, ini receh-receh. Jadi showroomnya Pak Haji ini kayak gini nih. Tuh, di sini ada showroom, di sini ada showroom, sama di depan ada showroom. Jadi kalau teman-teman mau datang, parkir di sini bisa, parkir di dalam bisa, Pak Haji ya. Nah, kita lagi buka lagi di belakang. Di mana? Di belakang dari sini. Ada oh, deket juga? Ya. Nembus juga? Nembus. Bisa nembus juga? Bisa jalan kaki ke belakang. Oke, yang ini deh, Ji. Apa? Avega apa? Avega GX manual 2010. Kilometer berapa, Ji? Kilometer masih di 200 ribuan. Perorangan ya? Iya. Oke, surat-suratnya awas, Ji. Ah. B, genap, selatan, pajaknya bulan 4, kali ini 2025. Berapa duit, Ji? Cukup di 52 juta aja. DP-nya 15 juta. Angsurannya kayak motor. Berapa? Lebih murah. 1.800.000 bungkus. Cash-nya berapa tadi? 52. 52 juta. Ya. Kalau di bawah 50 dikit? Nggak bisa. Maksimalnya berapa kenanya? Ya, 51. 51? Ya. Kenapa lu nurunin cuma dari tadi sejuta-sejuta doang, Ji? Ada ya, alasan harganya nggak? Udah murah, coy. Harganya udah mepet? Udah murah, iya. Oke, jadi kalau Pak Haji jualnya jual kejujuran, ya negonya sejuta. Lumayan ya, Pak Haji, ya? Iya. Buat isi bensin, ya? Buat isi bensin. Oke, lanjut lagi, Pak Haji. Ini ada dua mobil yang mungkin murah meriah juga, nih. Ini murah banget, nih. Ini barang Kia apa, Ji? Kia Carnival Matic tahun 2001. Hati-hati, bawa mobil ini suka ngompol. Apa tuh? Ngomongin politik, ada sunroofnya. Oh, ada sunroofnya. Sunroofnya. Oke, tahun berapa? Tahun 2001. Oke, surat-suratnya B, genap, Depok, ya. Masih hidup nih, pajak? Masih hidup. Oke, berapa duit lepasnya, Ji? Ini sekitar 29 juta aja dari 39. 29 juta? 29 juta. DP berapa? Udah nggak bisa kredit, ini ya? Ini nggak bisa kredit. 29 ditawar 25 dikasih nggak? Nggak. Berapa? 28,5. Ya, 28,5 turunnya cuma gope lagi. Oke, yang ini, Ji. Yang ini barang apa nih, Ji? Kia Carnival, Kia Carnival Matic tahun 2001. Oke, KM berapa ini kurang lebih? Ini kilometer 300 ribuan nih. Perorangan ya? Ya. Oke, surat-suratnya ada copot ya, Ji, ya? Iya, iya. Tapi aman ya? Aman. Oke, berapa duit, Ji, cash ya? Ini cash-nya ini sekitar 28 juta aja. 28 juta? Dari 39 tuh. Oke, 28 juta kalau ditawar 27? 27 bungkus. Ya, di 26? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. 27 ya? Udah, murah. Oke, ya udah. Oke, kita geser lagi, Ji. Oke. Oke, Nissan, yang ini barang apa nih, Ji? Nissan XR Automatic tahun 2011. Oke, KM berapa nih, Ji? Kilometer masih di 100 ribuan. Perorangan ya? Iya. Tangan ke berapa? Tangan ke 8. Tangan pertama. Gua enggak tahu berapa. Tangan berapa. Lupa ya. Oke, iya. Serang ganjil, pajaknya bulan 12, kalengnya 2026. Berapa duit? Ini sekitar 85 juta, DP-nya 17 juta. Kita kasih 15 juta aja. Angsuran? Angsurannya 2.400.000. Buang. Oke, bungkus. Sedan murah, Ji. Iya. Jangan mainnya mobil keluarga terus nih, sedan. Iya. Cakep banget warnanya abu-abu pada zamannya nih, mobil banyak peminatnya, dan ini mobil irit punya, Ji, ya. Banget, kalau mau irit lagi pakai bensin campur dorong. Campur dorong. Bisa keliling Indonesia. Oke, campur dorong. Iya. Berarti dorong orang gitu, Ji. Iya. Oke, Honda apa, Ji? Honda City Automatic 2006. City Matic 2006. 2006. KM berapa, Ji? Kilometer masih di 200 ribuan. Perorangan. Ya. Oke, surat-suratnya B, genap, pajaknya bulan 3, hidup ya? Hidup. Oke, berapa duit, Ji? Ini sekitar 89 juta. DP-nya kalau kredit dari 17 juta kita kasih 12 juta aja. Dari 89 angsurannya berapa, Tori? Angsurannya sekitar 3.600.000 bungkus buat 3 tahun. 89 boleh dikurang 89, berapa? 85 kena. Udah datang sini. Datang ke sini ya. Datang Oke, sini. 85 nih bawa pulang.
Honda City. Honda City. VT Matic. City. Oke, ini seninya ini ya. Manual tahun 2011. Oke, kilometer berapa ini, Ji? Masih di 100 ribuan aja. Perorangan juga? Ya. Lepas berapa ini? Cukup di 89 juta aja. DP-nya ini 15 juta kita kasih buat mudik 9 juta aja. 9 juta aja. 9 angsuran juta. 2.500.000 bungkus langsung. Oke, B-nya B genap Bekasi pajak ke bulan 6 hidup Ji ya. Hidup. Oke. Nah, yang sebelah nih Ji. Nah, Splash. Ini kita punya dua mobil kecil hitungannya. Betul. Walaupun itu 3 baris bukan itu Ji. Nah, ini 3 baris. Nah, ini 2 baris. Yang 2 baris. Ini Splash irit Splash. Nih. Banget. Splash apa Pak Ji? Banget irit. GL atau Matic tahun 2013. GL Matic 2013. 2013. KM berapa ini Ji? Masih 100 ribuan. Perorangan ya? Iya. Oke, perorangan surat-suratnya Bogor, genap pajaknya bulan 1 kalengnya 2024. Ya. Lepas berapa duit Ji? Cukup di 89 juta aja. DP? DP-nya 15 juta, kita kasih 9 juta. 9 juta? 9 juta. Angsuran? 3 juta 100-an bungkus. Oke, langsung. Jadi ini video ini akan kita upload di TikTok, nanti tinggal DM ke Instagram atau TikTok-nya dari Syariah Mobilindo ya. Pastinya. Nanti kita mention Syariah Mobilindo. Ya. Yang terakhir nih Ji. Nah, ada barang Datsun, apa nih Ji? Datsun Go Panca manual 2018. Kilometer? Pasar ribu, pemakaian rasa baru. Warna kilometer merah asli ini ya? Asli. Pelek cuman gantian ya? Iya. Oke, velg gantian B-nya B genap Jakarta Timur. Lepas berapa duit barang beginian? Nah, ini kilometer masih di 20 ribuan. Harganya cukup di 79 juta aja. DP-nya 17 juta. Kita kasih 15 juta aja. Angsuran? 2.300.000. Bungkus. 79 jadi 75 boleh enggak? Ah, 78. Kurang 1000 lagi. Ah, oke, ya. Mantap. Syariah Mobilindo. Pastinya. Bilang bungkus semuanya. Bungkus. Oke, jadi yang akan ngelayanin nih yang gemes-gemes gini Pak Ji ya. Gemes geli-geli mesra. Iya, asik. Oke, udah semua Pak Ji ya? Udah semua, nanti silakan follow semua media sosial dari Syariah Mobilindo, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada. Atau yang mau datang langsung ke Syariah Mobilindo boleh tulis aja di Syariah Mobilindo langsung datang ke tempatnya dan buka 24 jam. Jumat doang libur. Oh, Jumat tapi doang libur. Tapi kita di sini ada yang standby, tenang aja. Ada yang standby. Kalau mau datang tinggal telepon janjian sama salesnya. Oke, nanti tinggal mampir ya. Siap. Oke, tinggal bungkus mobil bekas impian kalian. Ada yang mau tambahin lagi Ji atau udah semua Ji? Ah, udah. Capek ya? Ah, yang penting gini. Sekedar tips saja. Beli mobil hati-hati banyak penipuan. Banyak penipuan, BPKB palsu. Cari mobil yang aman-aman aja. Udah cari mobil tempat bekas yang terpercaya, yang udah berpengalaman. Jangan kelihatannya murah tapi ternyata legalitasnya bermasalah, itu mobilnya bermasalah. Itu penting banget. Itu penting udah banget. Nabung capek-capek bertahun-tahun. Jadi mendingan beli barang ada problem. Datang ke showroom, jadi semuanya bisa dikejar, bisa tahu pertanggungjawabannya aja. Ah, itu penting banget. Dan datang ke Syariah Mobilindo. Kita mau ikut pengajian dulu nih. Iya. Ya benar aja ya. Siap. Udah enak banget sahdu banget dengarnya kan. Sahdu. Adem, rintik-rintik gerimis. Jadi jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian di Syariah Mobilindo. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya. Kita bilang enjoy. Enjoy.